besar di ban ke condong itu. Pasar Sapi Kedondong. Inilah kondisi di tempat parkir di pagi hari, tepatnya sekitar jam 6.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini adalah tempat parkir atau kondisi di Pasar Sapi. Nah, ini adalah proses lagi atlet. Nah, ini kondisinya simpang siur antara sapi yang apa, truk yang mau keluar atau pickup yang mau keluar. Setelah kondisi pasar sapi, itu tempat parkir atau tempat-tempat sapi menurunkan sapi. Seperti ini, di depan saya ini ada beberapa ekor perdetan dan indukan. Ini adalah proses penurunan sapi. Pickupnya posisi sedang mundur. Kita akan mengikuti gimana proses sapi turun dari pickup, yaitu sapi pedetan, sapi bekalan, sapi jogrok, sapi indukan, dan lain sebagainya. Berapa sapi pedetan. Yang lagi antri, wah itu ada jam terkuatnya biasa. Nah, mundur ke. Wow. Ada dua atau pintu masuk di pasar sapi Kedondong, yaitu ini dua jalan raya, dan itu adalah sebagian masuk, yaitu kondisinya di sana guys, paling sana dan paling sini. Tapi kebanyakan itu tempat turunnya sapi itu di sebelah, nah, kalau itu matahari, kalau sebelah sana matahari, ya sebelahnya lagi guys.